Baiklah, kita akan lihat contoh soal berikut ini. Topi yang digunakan oleh seorang ini dengan diameter 14 cm. Bentuk topi ini berbentuk setengah bola. Akan kita hitung luas permukaan bola atau luas permukaan topi setengah topi ini. Luas topi dengan jari-jari 7 cm. Dari mana jari-jari 7? Yaitu dari diameter 14 cm. Kemudian jari-jarinya adalah 7. Kita gunakan rumus tadi, yaitu rumus luas permukaan bola, yaitu 4 pi r kuadrat. Karena topi ini berbentuk setengah bola, maka kita berikan di depannya adalah setengah 4 pi r kuadrat. Langsung kita coret ya, 2 pi r-nya jari-jari 7 kuadrat sama dengan 2 kali 22 per 7 dikali 7 kuadrat kita coret, yaitu 7 kali 2 yaitu 14 dikali 22 sama dengan 82, kemudian 828 sama dengan, sehingga luas permukaan topi adalah 308 cm. Ini adalah contoh bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah topi, topinya di atasnya berbentuk setengah bola.